Aku tuh sejenis bunga ros nih guys, dia punya bau harum nih. Apa namanya? Nanti saya cari namanya. Ah, tinggal guys. Bunga yang berkembang waktu ini, Johnny, ada banyak di sana guys, sudah mulai berkembang. Ini juga sejenis bunga, kalau dia berkembang banyak. Ini pohon dia, ini kita panggil the blue di sini. Ini cantik guys bila berkembang. Nanti saya akan videokan bila dia sudah berkembang. Sekarang terlalu sejuk, belum berkembang lagi. Suasana kebunku guys, sudah dekat 2 minggu tidak kesini. Tengok, sudah hijau rumputnya dan daun-daun kayu sana sudah tumbuh kembali guys. Okay, hari ini saya luangkan masa untuk ke sini walaupun sejuk. Hari ini cuma 4 ke 6 degree guys dan angin kuat terasa sejuknya. Okay, kita cek tanaman-tanaman bunga yang saya tanam dulu, hidup ke tak. Ini tanaman apa tuh, sejenis bunga ros nih guys. Dia punya bau harum nih. Nampaknya dia tumbuh hidup nicely. Ini juga tumbuh robo bunga guys, bunga yang kuning tuh. Ini juga sejenis bunga ros, ini lagi bau harum guys. Tumbuh dengan suburnya. Wow. Sian. Sejuk di luar. Ini pun tumbuh juga, inilah adalah bunga musim winter guys. Oh, finally dia tumbuh. Tak tahu yang ini dia tumbuh ke tak. Oh sekarang, oh supaya dia masih hijau, harap-harap dia tumbuh nanti. Oh sekarang terlalu sejuk guys, supaya yang ini tumbuh. Good. Ini satu lagi jenis bunga, apa namanya, nanti saya cari namanya. Tapi dia punya hujung nama tuh Japonica. Saya tak tahu, nanti saya cari namanya, lupa guys. Oke, ini juga bunga dia warna kuning, cantik guys, dia berbunga sekarang. Dan ini stroberiku yang aku tanam hari itu. Oke guys, dia sudah mulai berbuah. Stroberi tak mengapa lah, dalam hutan, dia sentiasa tumbuh dalam hutan ini, dia tahan sejuk, tahan panas semuanya. Sudah berbuah guys. Hai, tengok dia punya buah sudah berputik guys. Itu semuanya saya belum tanam lagi ya cuy, bukan saya tak mau tanam, tapi sekarang masih terlalu sejuk, cuaca terlalu sejuk, saya takut dia tak tumbuh. Kalau nak tanam pun tengok cuaca juga, walaupun dia tahan cuaca sejuk. Okay, sebab bila kita sudah tanam tuh kita perlukan cahaya matahari guys. Ini dikelihatan kering, tapi kita tak boleh nak siram sebab cuaca sejuk. Oke, so ini stroberi aku. Ah, ini dia sudah nampak besar buahnya. Wow, tengok guys, terbesar buahnya. Air terjunku sudah kering guys, tak ada banyak air. Sebab kita sejuk, tapi tak ada snow ataupun hujan yang banyak guys. Tengok, cuma macam ini saja. Habis sudah air. Garing. Macam itu saja yang tinggal guys. Ini adalah blackberry guys. Ini blackberry yang ditanam ya, tak macam yang ini yang sobash sudah tumbuh guys. Yang ini sobash punya. Dan yang ini saya tanam. Buah dia lagi besar dan panjang-panjang sepatutnya. Kita tengok nanti dia menjadi ke tak. So far dia hidup dengan subur. Okay. Ini juga bunga yang sama. Caria Japonica namanya. Kalau yang ini kalau tak salah saya. Caria Japonica, supaya dia hidup guys. Ini sebenarnya tak susah untuk tanam.
Tapi tengoklah kalau dia tumbuh di sini sebab di sini terlalu sejuk. Ini pondokku seperti biasa. Hingga sekarang saya dengan suami belum apa tuh buat yang baru lagi sebab terlalu sejuk, guys. Dan kita biarkan ini saja dulu. Dia masih berdiri kukuh, tak mengapa. Oke. Okay. Di dalam dia oke sahaja. Ah, itu penyiram aku sudah kedebu jatuh di sana. Oke, okay, sofa dia tak basah, guys. Oke. Okay. Guys, saya akan hiking dulu dan kita jumpa lagi di video seterusnya, dan saya akan teruskan untuk bersihkan kebun saya. Sekarang saya kena bersihkan rumput yang baru tumbuh tuh lagi, guys. Hai, dan mencangkul untuk tanam sedikit tanaman seperti mungkin kentang ataupun carrot dan sayur-sayur. Sayur-sayur, saya rasa tahun ini saya tanam sayur yang senang sikit dijaga sebab cuaca sejuk, guys. Okey, kita jumpa lagi di vlog yang seterusnya. Ciao, ciao.